apa sih? Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Bagaimana kak guys, kabar kalian semua? Tentunya sama-sama berbahagia seperti pasangan couple cute kita yang resmi menjadi pengantin baru. Namun ada hal yang cukup mengejutkan bagi kita sekalian, yakni ketika malam-malam Lesti pamit pulang ke rumahnya di Tangerang. Ada apakah? Apakah ada sesuatu yang salah? Ada sesuatu yang tidak mengenakan? Atau Lesti akan pulang? Dan hal tersebut karena ia udah kangen kepada ayahnya. Padahal Rizky Billar masih di lokasi syuting. Tentunya hal itu adalah perwujudan cinta di antara mereka berdua. Ada dua kemungkinan Lesti kenapa dia pulang sebelum Rizky Billar datang. Karena dia sudah pamit pada Billar karena kangen sama ayah dan mama Reddy. Apalagi usai syuting, Rizky Billar juga pun akan menyusul kekasihnya. Ia sudah mengkonfirmasi dan nelpon Rizky Billar sebelum ia berangkat. Tentunya hal itu, yakni Lesti pulang ke rumahnya di Tangerang, sudah seizin Rizky Billar. Dan Rizky Billar pun sudah lama ingin ketemu sama ayah Kejora, Bang Ben, dan Reddy, serta mama Reddy guys. Tentu di malam hari ini adalah kebersamaan mereka bersama keluarga di Tangerang Selatan. Tentu mereka sudah menyiapkan sesuatu yang sesuai bagi pengantin baru kita ini guys. Dan tak lupa marilah kita selalu mendoakan semoga hari-hari mereka tambah cute, tambah mesra, tambah romantis seperti yang kita impikan mengikuti sunnah Rasul. Apalagi kemarin malam mereka sudah mengikuti sunnah Rasul. Jadi bagaimana kira-kira kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.